Okey, ini adalah solar pathfinder. Okey, alatnya simple saja. Okey, ia digunakan untuk kita mencari nilai peratusan teduhan shading, okey, untuk tempat pemasangan solar. Jadi sebab shading ini adalah musuh utama untuk solar ataupun fotovoltaik. Jadi sebelum kita pasang, kita perlu mencari tempat yang paling sesuai lah. Maksudnya yang sesuai tu maksudnya kalau boleh tempat yang 100% tu tak ada bayang, ataupun kita mesti cari tempat yang paling minima bayang kalau tempat yang kita pemasangan kita tu adalah terhad lah. Okey, alat dia simple je. Okey, dia ada ni, dia punya globe. Okey, lepas tu dia ada stand. Okey, lepas tu dia ada sampah diagram. Okey, dia ada sampah diagram. Lepas tu dia ada ni, sampah diagram ni dia mengikut kepada lokasi negara lah. Kalau yang ni daripada untuk 0 darjah hingga 4 darjah north latitude. Okey, dan dia ada kompas. Okey, kompas. Lepas tu dia ada bubble untuk masa pasang nanti dia perlu letak secara level kena betul lah. Okey, ni kita tengok pada dia punya sampah diagram. Dia ada banyak garisan kat sini. Kita boleh tengok garisan yang melintang ini adalah garisan untuk bulan. Contoh yang kat atas ni adalah untuk bulan Disember, Januari, November dan sampai ke Jun. Yang ini adalah garisan laluan matahari untuk satu tahun. Okay. Laluan matahari satu tahun. Maksudnya berbeza-beza lah. Laluan matahari untuk setiap bulan tu adalah berbeza. Jadi yang garisan yang menegak gini, yang melengkung sedikit ni adalah waktu. Ini adalah waktu matahari, bukan waktu jam. Dia daripada jam 7 pagi hingga 5 petang. Okay. Jam 7 pagi hingga 5 petang. Ini adalah waktu jam untuk matahari, bukan jam yang kita pakai ni lah. Okay. Dia ni adalah waktu ni dia lebih lambat, lebih kurang dalam 1 jam berbanding dengan jam kita pakai ni. Okey, dan dia ada nombor setiap pada contoh ni, ada pada setiap garisan bulan ni dia ada nombor kecil-kecil ni. Yang ni adalah dia punya peratusan cahaya matahari. Okey, contoh dalam pukul 7 ni ada 1 dan 1. Jadi ada 2% cahaya matahari. Dan contoh kalau bulan 12 pukul 12 ada 8 dan 8. Jadi ada 16% cahaya matahari. Kita tinggilah pada pukul 12. Sebab cahaya matahari tu memang kuat pada pukul 12 kan. Dia punya PSS kalau kat Malaysia ni dalam 10 hingga pukul 2 ni, dalam 4 jam peak sun hour dia. Okey, dan boleh tengok lah daripada persentase ni daripada kecil naik 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 sampai ke puncak pukul 12 dan akan turun balik sampai pukul 5. Okay. Dia mewakili ni lah pukul 7. Okey, satu petak ni mungkin setengah jam. Ini setengah jam. Jadi satu jam, satu pukul 7. Okey, dan setiap bulan arah pergerakan matahari itu berbeza lah. Okey, dia tak ikut turutan bulanan lah. Daripada Januari, Februari, Mac ada berbeza sikit. Okey, itulah penerangan mengenai sampah diagram. Jadi cara nak guna benda ni, dia tak susah sangat, senang saja. Okey, dan ini perlu dipasang pada pak pemasangan solar. Jadi jadi dia punya ni, kita akan letak globe ke atas sini. Okay, kita datang globe nanti dan kita akan tengok apa bayang yang akan reflect dan yang akan mengenai line laluan matahari sini daripada pukul berapa dan pukul berapa. Jadi benda ni kita akan buat sekali saja untuk pemasangan, kecuali kalau ada pada satu lokasi tu ada macam pokok makin besar atau bangunan tinggi naik ke, itu perlu buat balik lah. Jadi untuk
yang first try ni hanya kita buat sekali aja dan kita akan dapat jawapan dia, kita akan dapat peratusan cahaya matahari pada tempat pemasangan kita tu untuk 1 tahun terus. Okey. Jadi senanglah kita untuk bagi dia.